Oke guys, balik lagi di SND Video. Hari ini kita ada di daerah Cibubur yang masih bersama gue Reza. Pokoknya sore hari ini kita masih di dalam acara Love Respect seru. Kita sekarang bersama venue baru, dan venue ini kayaknya kalau gue lihat nih wajib kita liput. Hari ini kita kebetulan langsung ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Langsung aja tanya kali ya, Bang, ini cafe ini nih sebenarnya apa sih Bang? Dulu The Ride itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2012. Cuma kenapa saya namanya The Ride? Karena di sini biasanya untuk tongkrongan komunitas moge atau otomotif, ya motor. Kita melihat juga animo masyarakat di sini, dan saya mencoba menciptakan atau membuat suasana kafe tidak perlu jauh-jauh ke daerah selatan, ya. Gitu kan? Jadi Cibubur sudah ada, timurnya sudah ada, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dari konsep motor, otomotif itu saya coba ada sedikit perubahan menjadi family resto, Jadi tidak hanya komunitas otomotif saja, ya, tapi juga seluruh komunitas, seperti kemarin ada beberapa komunitas dari komik atau segala macam gitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan bukan hanya komunitas otomotif saja, tapi seluruh komunitas bisa mau masuk ke sini. Kalau bicara The Ride, kenapa namanya The Ride? Filosofinya apa sebenarnya? Filosofinya pada waktu itu The Ride itu artinya kan tunggangan. Jadi kita punya pemikiran bahwa ya di sinilah tempat anak-anak otomotif nongkrong gitu kan, The Ride. Nah, tapi sekarang dengan kita merubah konsep, berarti tempat ini bisa ditunggangi oleh siapa saja. Agak diplesetin tapi mudah-mudahan masuk. Tunggangan. Dulu kita juga ada, dulu tuh Western, kita main di Western, kemudian Indonesian food dan Chinese food. Nah, sekarang saya tambahin lagi dengan seafood. Minuman juga kita ada beberapa minuman yang sifatnya mengandung kolesterol. Kalau untuk makanan yang favorit yaitu gurame telur asin, kemudian kepiting asap, kemudian sup tom yamnya itu, waduh, itu favorit banget di sini. Luar biasa. Luar biasa itu. Dan sekarang pengen tahu, kalau misalnya teman-teman kan kalau misalnya cuma makan tuh nggak asik, kita tanya ke abang ini, ada apa aja sih Bang, agenda musik kah atau apakah kayak malam ini kan kita punya ada teman-teman dari Efek Positif ya, yang bergabung di sini bikin event Full Respect. Kalau ini event apa sih Bang sebenarnya? Event seperti ini, Full Respect ini, memang kami rencananya akan jadwalkan setiap satu bulan itu, satu minggu satu kali, dan itu akan dilaksanakan setiap weekend. Mungkin di waktu-waktu tertentu kita juga akan ada beberapa event dari khusus live musik, hanya satu band saja gitu kan, home band kita itu di malam minggu. Kemudian kadang juga di sini juga dijadikan tempat press conference. Kemudian di akhir minggu juga kadang-kadang kalau malam, mohon maaf juga kalau kalian nggak bisa makan, karena dijadikan lokasi syuting di sini. Sebenarnya lokasi alamat lengkapnya itu apa sih Bang, biar teman-teman nanti ngeliat di rumah tahu apa sih alamat lengkapnya untuk datang ke sini seperti apa? Sebenarnya cukup mudah, karena posisi kita ini ada di sebelah Mall Ciputra Cibubur. Di Cibubur ini cuma ada dua, satu mall yang di depan pintu tol keluar, dan satu lagi ada di tengah, ya. Jadi tinggal bicara Mall Ciputra Cibubur, kita ada di sebelah gedung parkirnya. Alamat lengkapnya di Ruko City Walk Citra Grand Cibubur, Blok CW11, nomor 12 sampai 15. Bang, kalau misalnya orang-orang pengen tahu di rumah nih Bang, pengen lihat lebih jelasnya lagi, apa Bang, website-nya kah atau apanya kah? Nomor telepon bisa dihubungi di 2906-5577, dan website kami di www.theridecaferesto.com. Nah, sebelum closing Bang, mungkin teman-teman di rumah sekali lagi pengen Abang mengajak mereka untuk datang ke sini. Silakan. Seluruh masyarakat di sekitar sini dan di seluruh Indonesia tentunya. Tentunya tempat ini tempat yang menurut saya sangat cozy ya. Dengan free wifi, kemudian ada barbecue, ada masakan khas Indonesia, masakan khas nenek moyang kita. Kan nenek moyang kita orang pelaut kan. Makanya saya buka seafood. Tempatnya mudah sekali, di Cibubur, hanya satu di sebelah Mall Ciputra Cibubur. Oke, guys, tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Sandi ini. Dia salah satu pemuda yang berbisnis cukup sukses juga, karena dia juga ini selain kafe, di atasnya ternyata ada PH juga. Jadi buat teman-teman mungkin juga ada casting-casting di sini, lu bisa datang aja. Pokoknya jangan lupa samperin aja terus, nongkrong terus di The Ride. Masih di Asia Indie Video, masih bersama saya Reza, tetap di Asia Indie Video.